Samat data, bravo, per leggere la data, per imporre tecnologie, per fare di Asia Tenga. bangun un belajar dari masa lalu dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Aho, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutubu buku fiksi India, dan ayah dari dua anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi bungla dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40.000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Dinas militer memengaruhi individu dan membentuk perspektif serta nilai-nilai mereka. Bagi Jeremy Au, waktunya di militer Singapura dari usia 18 hingga 20 tahun meninggalkan dampak yang tak terlupakan, mengajarinya pelajaran penting tentang kekuatan, persahabatan, dan pengorbanan. Sebagai orang dewasa paruh baya, Jeremy terus berlatih dengan militer Singapura setiap tahun, merefleksikan tema-tema penting yang telah beresonansi dengannya sepanjang hidup dan karirnya. Jeremy Au dibesarkan di rumah tangga kelas menengah dan sekolah misionaris khusus anak laki-laki, menanamkan dalam dirinya pentingnya nalar dan perdebatan. Ketidaksepakatan diselesaikan melalui logika dan penalaran dengan penekanan kuat pada spiritualitas dan etika. Namun, masuknya dia ke dunia militer menandai perubahan besar dalam perspektifnya. Jeremy belajar kenyataan pahit bahwa kekuatan yang membuat benar. Dinamika kekuasaan pada dasarnya berbeda dengan dunia sipil. Mereka yang berkuasa atau memiliki kekuatan superior memaksakan kehendak mereka dan menentukan apa yang benar. Kekuasaan dan kekuatan adalah faktor utama dalam membenarkan tindakan dan keputusan. Pelajaran ini merupakan penyadaran yang keras baginya, sangat kontras dengan keyakinannya sebelumnya terhadap aturan hukum dan etika. Dia berkata, "Apa yang saya pelajari adalah bahwa kekuatan bisa menjadi benar." Dengan kata lain, mereka yang berkuasa atau mereka yang memiliki kekuatan superior dapat memaksakan kehendak mereka dan menentukan apa yang dianggap benar. Kekuasaan dan kekuatan adalah faktor utama untuk menentukan apa yang dianggap dapat dibenarkan. Tujuan militer pada dasarnya terkait dengan perang, baik untuk pertahanan maupun serangan. Ketidakmampuan negara-negara untuk mencapai kesepakatan bersama menyebabkan konflik diselesaikan melalui kekuatan senjata. Dia menyadari bahwa di dalam militer, kekuatan seringkali dicampuradukan dengan moralitas. Tentara yang percaya bahwa mereka berjuang untuk tujuan yang benar memiliki moral yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk menang. Oleh karena itu, para politisi, pembuat kebijakan, dan jenderal bekerja keras untuk membingkai perang sebagai upaya yang bermoral dan dapat dibenarkan. Pengalamannya di dunia militer mengajarkannya bahwa kemenangan memungkinkan penulisan ulang sejarah. Pihak yang lebih kuat dapat menentukan narasi, menentukan pemenang, dan pecundang. Pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan perputaran alasan dan logika manusia ini sangat memengaruhi pandangan dunia. Jeremy memengaruhi pendekatannya terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam kehidupan profesionalnya. Salah satu pelajaran paling penting yang Jeremy pelajari di militer adalah pentingnya persahabatan dan humor. Bergabung di usia 18 tahun, awalnya dia merasa sedih melihat teman-teman wanitanya pergi ke universitas. Namun, ia segera menemukan ikatan mendalam yang terbentuk di antara para prajurit yang menjalani pengalaman menantang yang sama. Lingkungan militer, yang ditandai dengan tekanan fisik dan emosional yang luar biasa, mendorong para prajurit hingga ke batas kemampuan mereka. Baik berbaris melalui hutan, bernavigasi di malam hari, atau menangani peluru tajam, Kesulitan yang dihadapi bersama ini menciptakan ikatan bersama yang kuat. Dia ingat meluncur menuruni lereng berlumpur selama badai musim hujan dan melewati rintangan yang melelahkan, pengalaman yang melelahkan sekaligus mempererat ikatan. Humor memainkan peran penting dalam mengatasi situasi sulit ini. Para prajurit mengembangkan selera humor yang gelap, bercanda tentang kebosanan dan stres. Jeremy dengan penuh kasih mengingat seorang rekan prajurit yang dengan penuh humor menghitung gaji mereka yang sedikit. Mengubah tugas fisik yang melelahkan menjadi sumber tawa bersama. Selera humor ini membantu meringankan stres dan memupuk rasa persatuan di antara para prajurit. Dia belajar bahwa membangun tim yang kuat bukan hanya tentang memastikan semua orang bersenang-senang, tetapi juga tentang memiliki misi bersama dan menanggung tekanan bersama. Ikatan yang terbentuk melalui tantangan dan humor bersama sangat berharga, membentuk pemahamannya tentang kerja sama tim dan kepemimpinan dalam konteks militer dan sipil. Dia mencatat, "Saya ingat sering tertawa selama menjadi tentara karena semua orang memiliki selera humor yang gelap untuk mengatasi situasi sulit ini. Saya belajar bahwa membuat tim yang kuat tidak selalu tentang memastikan bahwa semua orang bersenang-senang." Sebenarnya, penting untuk memiliki beberapa tingkat tekanan, beberapa tingkat misi. Tema utama ketiga yang dipelajari Jeremy adalah konsep pengorbanan sebagai wadah untuk menjadi dewasa. Sebagai siswa kelas menengah berusia 18 tahun, dia telah menjalani kehidupan yang nyaman. Namun, militer menuntutnya untuk melampaui batas fisik dan mentalnya. Long March, disiplin yang ketat, situasi bertekanan tinggi, dan kondisi cuaca yang keras menguji ketahanan dan ketangguhannya. Salah satu ujian paling menantang yang dihadapi Jeremy adalah lencana keterampilan tempur yang meliputi navigasi medan, pertolongan pertama, persenjataan, dan pawai sejauh 32 km dengan membawa peralatan lengkap. Tes yang melelahkan ini mengharuskan para prajurit untuk menyeberangi rintangan air dan menembak pada jarak tembak senapan, mendorong mereka hingga ke batas kemampuan mereka. Jeremy awalnya meragukan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas seperti itu, tetapi pelatihan bersama dan pengetahuan bahwa orang lain telah berhasil mendorong tekadnya. Melalui kesulitan-kesulitan ini, Jeremy belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Menjadi seorang prajurit bukan hanya tentang memegang senjata dan melaksanakan rencana pertempuran, tetapi juga tentang kesiapan untuk melakukan pengorbanan tertinggi, nyawa. Kesadaran ini sangat mendalam baginya, yang sebagai seorang pemuda hanya bersedia mengorbankan kenyamanan kecil. Pemahaman bahwa dia mungkin harus mengorbankan nyawanya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya, masyarakat, dan negaranya secara fundamental mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Saat ini, sebagai ayah dari dua anak perempuan, dia sangat menghargai setiap momen bersama keluarganya. Pengetahuan tentang kerapuhan hidup dan potensi pengorbanan telah membuatnya lebih menghargai perdamaian dan hubungan. Dia menghormati mereka yang melakukan pengorbanan tertinggi, apakah mereka penanggap pertama, pemadam kebakaran, tentara, atau orang Samaria yang baik. Wadah pengorbanan ini telah membuatnya menjadi dewasa dan memiliki dampak yang bertahan lama pada pendekatannya terhadap kehidupan dan kepemimpinannya. Dia berkata. Hari ini, sebagai ayah dari dua anak perempuan yang berusia 4 tahun dan 2 tahun, membuat saya menghargai setiap momen dalam hubungan saya dengan mereka. Ketika Anda menyadari bahwa Anda dapat mengambil nyawa orang lain dengan senjata Anda, hal itu membuat Anda menyadari betapa berharganya hidup ini. Pengetahuan bahwa hidup saya sendiri rapuh dan dapat diambil oleh orang lain dengan senjata juga membuat saya menghargai perdamaian dan menghargai hubungan saya dengan keluarga dan teman-teman saya.